kita kena tamak. Dalam Al-Quran, satu sahaja yang Allah Ta'ala sebut, kita kena minta tambah. Dalam menuntut ilmu ni, kita kena tamak. Kenapa kita dalam bab dunia kita tamak, tapi dalam bab ilmu kita nak berzuhud pula? Oh, takpelah, beratlah nak tahu, takpelah, itu tak bagus. Kita bila nak menuntut ilmu, menuntut dengan betul-betul, bersungguh-sungguh. Dalam Al-Quran, satu sahaja yang Allah Ta'ala sebut, kita kena minta tambah. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Zidni ilma. Benda-benda lain dalam urusan keduniaan kita, kita nak minta tambah. Tapi dalam ilmu kita macam, perlu ke saya tahu tahap sampai itu? Kita macam terlampau zuhud. Kadang-kadang kita ditakut-takutkan oleh sebahagian golongan yang kata, kamu jangan tahu banyak-banyak, jangan tahu ni. Cukuplah orang awam, orang awam, jadilah orang awam. Tak, tak, tak. Kita kena perbetulkan juga salah faham ini. Tak, kita kena terus menuntut ilmu. Sampai kita dapat keyakinan, sampai kita dapat pemahaman. Kata sebahagian guru kita, menuntut ilmu ni dua je. Sampai kita reti atau sampai kita mati. Pilih, eh? Kita nak sampai mati insyaAllah. Ha, itu yang salah letakkan. Sampai mati kita nak menuntut ilmu. Dan sampai reti tu insyaAllah kita akan dapat. Bila kita letakkan yang tertinggi, sampai kita nak bertemu dengan Allah SWT. Tak lah.